عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. الحمد لله القائم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي كان حسنته لا تحصى وإلى أهل الصدق والتقى أما بعد. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه صدق الله العظيم. Yang bermaksud dan tidaklah kami jadikan kamu hei manusia pada asalnya daripada seorang yang bernama Nabi Adam alaihissalam dan ibunya iaitu Hawa. Kemudian kami utuskan pada tiap-tiap umat seorang nabi, seorang rasul, mubasyirin wal munzirin, untuk tujuan bagi peringatan, untuk tujuan memberi ancaman, peringatan bagi orang yang taat dengan balasan syurga, bagi orang kufur dengan balasan neraka. Wa anzala ma'amul kitabil haq, dan Allah Ta'ala turunkan bersama para nabi-nabi kitab-kitab, yakni panduan-panduan untuk liyahkuma bainan nas, menghukum sama manusia fi makhtalafa fi, kerana manusia ini saling berkelahi, saling berbantah, saling bercakaran, saling bergeseran dan saling tidak puas hati. Surah Al-Baqarah ayat 213. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana bagi izinan sekali lagi kita pada malam ini, malam Jumaat ini, untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah maghrib kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ini Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insyaAllah. Dan syukur kita pada Allah Ta'ala dengan setinggi-tinggi kesyukuran Allah Ta'ala panjangkan umur kita, izinkan kita menampak di bumi ini, gunakan nikmat yang ada. Ini bermakna Allah Ta'ala izinkan sekali lagi untuk kita terus mungkin mengisi perbekalan kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ini Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin, tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Jadi sebagai bahan untuk sama-sama kita kongsi